kaya. Ya, karena dendam yang bermasalah ini. Selangkanya ya Pak? Iya, patah selangkanya. Terus ketabrak, ditabrak? Gak tau ditabrak, gak tau nabrak. Lagi bawa motor tadi? Lupa. Pala ada yang ini enggak? Pala, itu aman. Pakai helm? Sakit sekitar hari ini ya. Selangkah. Ikutin aja lemasin. Sakit. Ya lemas. Jangan ditahan, kalau ditahan sakit. Nah, ya, rilek aja, rilek. Lemas. Sedikit lagi. Ya, tahan dikit. Udah enggak jendol ya, Pak. Tadi kan gede lagi. Saya nabrak orang. Saya lupa tuh apa-apa tuh. Saya lupa aja. Tapi orang yang saya tabrak kagak pecah, kagak ngapa-ngapa nggak pernah. Nabrak apa ditabrak? Apa sih saya nabrak dia? Oh. Sebelah kiri. Patah. Ini? Oh, enggak. Oh itu sama. Patah selangka. Ini patah tulang selangka sebelah kanan. Posisinya di tengah. Terlihat jelas. Jatuhnya kapan tadi? Kemarin. Tadi pagi habis pulang kerja. Makan pun enggak ya. Sebelah kanan sebelah kiri. Selangkanya ya Pak? Iya, patah selangkanya. Iya, sah. Nanti dibetulin ya, nanti habis dibetulin nanti dijip dulu, nggak boleh banyak gerak nanti ya. Nanti dibetulin dulu, habis dibetulin nanti didip, jadi nanti usahakan nggak boleh banyak gerak dulu nanti ya. Nanti diperban, badannya diperban. Dibetulin dulu nanti. Dibetulin dulu tulangnya. Ketabrak, ditabrak. Gak tau ditabrak, gak tau nabrak. Lagi bawa motor tadi. Lupa. Pala ada yang ini enggak? Pala, itu aman. Pakai helm. Perawatannya ini. Itu teman-temannya tuh di luar. Iya, itu tadi yang bantu saya. Saya sendiri kan enggak ada yang bantu. Sakit sekitar hari ini ya.
Selangka. Ikutin aja lemasin. Sakit. Ya lemas. Jangan ditahan, kalau ditahan sakit. Nah, ya, rilek aja, rilek. Lemas. Los. Udah gak jendol ya pak? Tadi kan gede tadi. Ya, belum kerja. Terus katanya saya nabrak orang. Ya saya lupa tuh apa-apa tuh. Saya belum tahu ya. Tapi orang yang saya tangkap kagak pecah, kagak ngapa-ngapa untungnya. Orangnya gak ngapa-ngapa. Nabrak apa ditabrak? Katanya sih saya nabrak dia. Oh. Soalnya situ sepi, saya nggak berani ngebantai juga, temen saya juga baru pada datang. Daerah mana kejadiannya? Situ di depan rumah anak sih yang di tuh. Depan kerja. Ya, diem nggak usah ikut ngangkat, biar saya ngangkat ya. Diem nggak. BTN kan ini? Teman kerjanya apa teman kerja? Teman kerja. Kira-kira ini dia berapa lama coba nanti ya. Kalau seperti ini nggak boleh banyak gerak ya. Kalau lebih nyaman dirawat inap dulu.
Jadi nggak boleh buat bangun-bangun dulu. Bangun dulu ya. Kalau tidur maksudnya ini iya, biar ininya biar rapi ininya. Ini nggak boleh banyak gerak ini kalau gerak gesekan ya tulangnya. Sebenarnya bisa saya. Tulangnya gesekan kalau tapi tinggal nggak apa-apa kan? Hah? Dibawa pulang? Ya. Lebih ringan. Lebih ringan itu. Pikiran bininya dia. Jadi ya saran yang terbaik ya. Jatuhnya kapan tadi? Kemarin. Pagi habis pulang kerja. Makan tinggal ya. Balik. Sebelah kiri. Ya. Apa? Ini? Oh enggak. Oh itu sama. Kita sangka. Patah selangka sebelah kiri. Sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kanan. Patah tulang selangka sebelah kanan. Nengok ke kiri. Nah, gitu. Kalau untuk sembuhnya lama. Untuk sembuhnya nanti sambil rawat jalan. Untuk sembuhnya sekitar 1 bulan setengah sampai 2 bulanan. Sempat ke rumah sakit ya. Sari Asih ya. Kalau untuk kepala nggak kenapa-napa kan Bu? Nggak ada. Kalau nggak ini udah dijahit ini buat jahitan kan tadi ke rumah sakit dulu. Rosen sama apa? CT scan. Kepala nggak. Terus jahitan dapat 6 jahitan sini. Yeah. Sini 5 sini 1. Terus baru makanya di istirahat baru bawa ke sini. Iya nggak ada, nggak maksudnya nggak ada luka dalam gitu kan? Nggak ada. Nggak muntah? Muntah sekali. Oh sempat terus, muntah. Terus menyesal kan pas waktu jatuhnya itu dia. Tapi diperiksa, alhamdulillah nggak. Alhamdulillah. Ini yang mengejar tuh. Mudah-mudahan lekas sembuh. Ini apa Pak? Itu 1 bulan setengah sampai 2 bulanan, 2 bulan setengah. Mudah-mudahan lekas sembuh. Oh, ya amin ya Allah. Ini kan benderi seperti ini nggak ampun nyambung. Ini masih di rumah belum Pak? Nah, nanti kalau ada di rumah sakit diteruskan aja. Oh, kalau misalnya dari kan dikasih obat tadi. Teruskan. Di, masih di rumah saya enggak bawa gitu. Iya, jadi anu suruh mbak sini. Kalau ini kan kalau misalnya dari rumah sakit kan masih di rumah